Coba kalian lihat, riwayat transaksi saya ini mencapai 16 juta rupiah dan saldo ini saya dapatkan dari tutorial yang akan saya sampaikan di video ini guys. Jadi simak video ini baik-baik, jangan sampai kalian skip karena kalian kalau beruntung akan juga mendapatkan saldo gratis dari saya dan akan mendapatkan ilmu juga tentunya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara meminjam di aplikasi Dana ataupun cara mencari pinjaman uang lewat aplikasi Dana. Kalian di sini bisa mendapatkan uang tunai senilai Rp700.000 dengan mengikuti cara atau arahan-arahan dari saya yang saya berikan atau yang saya share kali ini. Saya akan undi itu hanya pemenangnya satu orang. Jadi Rp700.000 itu buat satu orang aja. Untuk syarat yang pertama, kalian wajib banget tonton 5 video saya di channel ini dan masing-masing harus minimal 4 menit ke atas. Jika kalian selesai menonton lebih dari 4 menit, kalian wajib banget untuk nge-share ke sosial media kalian seperti Instagram, Facebook, atau story WA. Ini juga 4 juga ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian menonton sampai 4 menit terakhir, kalian wajib banget untuk like postingan ataupun videonya. Jika kalian like-nya kurang dari 4 menit yang kalian tonton, itu namanya videonya sudah gugur atau videonya sudah tidak bisa kalian gunakan untuk memenuhi syarat yang pertama. Kalian harus menerapkan syarat yang pertama ini ke video-video yang lain jika kalian gagal di video yang Anda pilih. Kalian harus memilih video dan terapkan persyaratan yang pertama ini. Untuk persyaratan yang kedua, kalian harus berkomentar di 4 menit terakhir ataupun lebih dari 4 menit kalian nonton, kalian langsung berkomentar di video saya ini ataupun di video yang kalian jadikan persyaratan. Untuk komentarnya yang positif, dan jangan lupa kalian taruh hashtag seperti ini di komentar kalian. Akan aku tampilkan di sini ya contoh hashtagnya. Untuk contoh komentar yang positif, misal video ini berguna banget bagi kaum rebahan. Nah, itu contoh komentar yang positif yang berguna banget untuk kalian dijadikan syarat yang kedua. Satu lagi, kalian jangan lupa untuk menaruh username Instagram kalian biar saya atau tim saya bisa menghubungi kalian saat menang nanti. Dan ini perlu dicatat bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway ataupun challenge ini. Pengumuman akan diumumkan di story Instagram saya. Jadi kalian wajib banget untuk update di story Instagram saya. Walaupun kalian tidak follow Instagram saya, kalian wajib banget update ataupun lihat story saya di Instagram. Dan pengumuman saya akan umumkan kalau ada 3 video yang tembus 50.000 penayangan di 5 hari terakhir. Jika kurang ataupun yang tembus 1 atau 2 video, saya tidak akan mengumumkannya. Jadi boleh banget nih kalian berbondong-bondong untuk menaikkan views di video saya biar ada pengumuman dan pemenangnya di setiap minggunya. Jadi saran saya, kalian iseng-iseng aja ikutan giveaway ini. Siapa tahu ada saldo Dana yang tiba-tiba masuk di handphone kalian. Yuk lanjut ke videonya. Nah, di sini saya akan record layar HP saya terlebih dahulu, guys. Nah, di mana saya sudah melakukan transaksi sebanyak 16 juta rupiah di aplikasi Dana ini. Dan cara ini saya lakukan rutin, jadi saya mendapatkan income yang cukup besar di aplikasi Dana ini. Tapi ini bukan income murni ya guys, tapi ini pinjam-pinjam. Nah, untuk mengembalikannya, kalian harus wajib mengembalikannya karena ini minjam-pinjam ya guys, bukan income, sorry. Nah, untuk melakukan pinjaman di aplikasi Dana, silahkan kalian scroll saja sampai bawah, tapi kalian wajib merubah akun Dana kalian menjadi premium atau yang sudah 18 tahun ke atas yang mempunyai KTP, kalian ubah dulu menjadi premium guys. Nah, lalu kalian klik di profil kayak gini, lalu kalian scroll saja sampai bawah seperti ini guys. Lalu kalian klik saja yang pusat bantuan di bawah ini. Nah, di sini sinyalnya agak lemot. Mari kita tunggu. Nah, di sini silahkan kalian scroll saja sedikit ke bawah. Nah, dan kalian akan menemukan papan pencarian di sini. Kalian klik saja di sini. Dan kalian tuliskan Dana PayLater. Lalu kalian klik search. Nah, untuk yang di atas ini silahkan kalian klik ya guys, yang tulisannya Wechat Fin Dana PayLater Venturi Inmi Dana APP. Kalian klik di sini. Nah, di sini ada jawaban resmi dari aplikasi Dananya atau dari pihak Dananya sendiri tentang mengenai Dana PayLater ya guys. Nah,
Untuk saat ini, fitur Dana PayLater masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk semua pengguna Dana. Nantikan informasi selanjutnya di website atau channel resmi media sosial Dana Indonesia. Jadi untuk saat ini, hanya akun-akun tertentu yang sudah muncul Dana PayLater-nya. Itu pun belum bisa digunakan ya guys. Belum bisa digunakan semestinya. Nah, di sini kalian klik saja yang kembali di sini sampai kalian kembali ke profil akun Dana kalian seperti ini guys. Lalu kalian klik saja yang beranda di sini. Nah, di sini kan ada beberapa menu seperti listrik, Dana Goals, emas, Dana Deal, Stick ID, pulsa dan data, kartu kredit dan lihat semuanya. Lalu kalian klik yang lihat semuanya di sini guys. Lihat semuanya di sini. Nah, di sini kan kalau punya saya kan belum ada Dana PayLater, jadi belum ada ya guys. Nah, di keuangan di sini belum ada. Jika kalian kalau sudah ada Dana PayLater, kalian bisa meminjam di aplikasi Dana. Kalau belum, kalian belum bisa ya guys. Tapi yang sudah ada Dana PayLater katanya ini belum bisa, tapi nggak tahu juga guys. Kalau punyaan saya ini belum ada ya guys. Nah, tapi saya di sini mempunyai solusi untuk kalian yang belum bisa memunculkan fitur Dana PayLater guys. Nah, di sini kalian klik yang minta di sini guys. Kalian klik minta di sini. Nah, kalau kalian sampai di sini kalian X aja guys. Lalu kalian di sini klik lanjut. Mengerti? Nah, di sini ini minta cepat nama teman kalian, itu kalian wajib banget meminjam teman kalian kalau kalian belum mempunyai fitur Dana PayLater, kalian wajib banget untuk meminjam teman kalian atau saudara kalian, itu kalian wajib banget kalau sedang tidak mempunyai uang. Nah, di sini kalian klik saja yang tanda kuiris di sini guys. Nah, tanda kuiris di sini, dan kalau kuirisnya sudah muncul seperti ini tandanya ini kuiris kalian ya guys, kuiris kalian, dan kalian bisa tentukan jumlah atur uangnya guys. Kalian mau minjem teman kalian itu berapa, kalian bisa atur di sini dengan cara kalian klik saja yang tentukan jumlah di sini. Nah, di sini saya misalnya saya akan meminjam teman saya 1 juta. Di sini isi saja 1 juta, ini bisa banget, dan konfirmasi di sini guys. Konfirmasi di sini. Nah, di sini kalian screenshot aja guys. Di sini kalian screenshot aja seperti ini. Nah, kalau sudah screenshot, kalian simpan saja dan hubungin teman kalian. Siapa tahu teman kalian mempunyai uang untuk meminjamkan uang ke kalian, dan kalian kirimkan kuiris ini ke dia biar transfernya agar lebih mudah dan masuk ke akun Dana kalian. Nah, di sini untuk cara ini sudah banyak yang menggunakan, jadi cara ini sangat worth it banget guys untuk meminjam di teman kalian. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.